Pekan Olahraga Seni atau Perseni Tingkat Sekolah Dasar 014 berlangsung meriah meski dengan konsep sederhana, namun penuh keakraban, keceriaan, dan kegembiraan tidak saja bagi ratusan pelajar SD tingkat kelas 3 hingga kelas 6, tetapi juga merupakan sukacita bagi para guru dan tenaga pengajar lainnya di Sekolah Dasar Negeri 014, Bulu Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi untuk gugus kita Selimau. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 12 hingga 14 Desember 2023 ini merupakan Perseni atau Pekan Olahraga Seni antar SD Gugus Selimau Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kepala Sekolah SD 04 Gugus Selimau Samuel Baru SPDI mengungkapkan Perseni SD 04 rutin digelar setiap tahun sebagai ekspresi kegembiraan manajemen sekolah dan murid setelah menjalani kuarta pendidikan dalam masa 1 tahun. Perseni digelar sebagai eksploitasi bakat para murid sekaligus melatih talenta olahraga, seni budaya, dan kecakapan murid dalam menjalani pendidikan selama di bangku sekolah SD 014 Tanjung Selor tersebut. Kegiatan ini dihadiri Wakil Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, sejumlah guru dan orang tua murid dengan menampilkan berbagai atraksi seni budaya, olahraga, dan karnaval untuk seluruh murid atau siswa SD 014 Tanjung Selor. Dalam Perseni Sekolah SD 014 ini terpotret tidak saja sukacita dan keceriaan serta kompetitif di bidang olahraga, seni dan atraksi budaya serta tarian lainnya, tetapi juga berisi nuansa kebineka tunggal ikaan oleh anak-anak SD yang diwarnai etnis, suku, dan agama. Dengan lucu dan riang gembira, para pelajar SD ini menari dan berdendang, baik secara massal maupun dengan berkelompok. Mereka mengenakan busana warna-warni bernuansa pakaian suku adat dan kreasi modern. Bulan Yarden, yang didampingi guru lainnya Reni, merupakan mentor dan pelatih tari massal ratusan anak-anak SD 014, mengatakan, nuansa Nusantara diambil dalam tema Perseni SD 014 tahun 2023 ini karena untuk menjahit kebinekaan serta keberagaman suku dan agama, etnis dan budaya anak-anak harapan bangsa ini di SD 014 Gugus Selimau Tanjung Selor. Penuh di lapangan tadi pada saat kita apel ya, persiapan pembukaannya. Ya, inilah yang kami harapkan dari Dinas Pendidikan, terus dukung kreativitas anak-anak, beri mereka kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka, walaupun ini juga kita mengadakannya dengan kondisi seperti ini ya, tadi juga hujan, tetapi saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakannya menyesuaikan dengan kondisinya. Terima kasih Bu. Sedangkan Samuel Baru berharap dengan melalui perhelatan Perseni Pelajar Tingkat SD 2023 di sekolah tersebut, murid-murid Sekolah Dasar Negeri 014 Gugus Selimau Tanjung Selor dapat melatih pembentukan mental, disiplin, sportivitas, dan kerjasama antar sesama pelajar SD 014. Di kawasan SD 014 Selimau Tanjung Selor, tim Kaltara TV melaporkan.